Seorang ibu rumah tangga di Kota Batu berkreasi membuat mainan anak dengan memanfaatkan bahan dasar kain flanel. Tingginya permintaan membuat produsen kewalahan. Adalah Novia Maulina, seorang ibu rumah tangga sekaligus dosen farmasi di salah satu perguruan tinggi swasta Kota Malang. Melimpahnya bahan kain flanel menjadi ide kreatif Novia dalam menciptakan mainan anak. Dibantu sejumlah pekerja, Novia membuat 4 kategori permainan edukasi bagi anak usia dini. Mulai dari permainan perangsang sensorik, motorik, kecerdasan anak, serta ilmu pengetahuan dasar yang menyenangkan bagi anak-anak. Dari keempat kategori tersebut, setiap anak diajak mengenal warna, bentuk, tekstur, huruf, angka, makhluk hidup, dan alam raya melalui benda 2 dan 3 dimensi. Bahan baku yang dipilih pun wajib ramah anak, seperti kertas, bahan warna non-toksik, serta lembut dan aman untuk dimainkan. Novia mengklaim hingga kini, ia sudah menciptakan dan menjual sedikitnya 40 jenis permainan edukasi. Novia menyebutkan permainan miliknya membantu para orang tua mengajarkan ilmu pengetahuan yang selama ini menjadi bahan pembelajaran di taman bermain maupun taman kanak-kanak. Permainan anak dari bahan flanel ini dijual antara Rp25.000 hingga Rp165.000 per item. Sementara pasar dalam negeri yang sudah digarap selama ini mencakup kota-kota besar di Indonesia, serta ekspor ke Jepang dan Australia. Positif terhitung mulai dari bulan Mei sampai dengan akhir Desember kemarin, kami sudah menjual ribuan produk, kemudian membuka 30 reseller, jadi sudah 30 reseller yang bergabung dengan kami untuk seluruh Indonesia. Kemudian untuk luar negeri sudah ada buyer dari Jepang dan Australia. Meski mendapatkan banyak pesanan, Novia mengaku terkendala produksi dari sisi keterbatasan tenaga kerja, karena seluruh pengerjaan masih dilakukan secara manual. Ia pun membutuhkan mesin jahit agar proses jahit menggunakan tangan bisa tergantikan dalam mengejar target produksi. Dari Kota Batu, Wahyu Tiar, Metro TV.